Semati-matinya ku harap kau juga rasa begitu. Walau ditelan masa, kau takkan pernah berubah. Berindah yang tercipta, semau-maunya ku ingin kau terus di sisiku. Semati-matinya ku harap kau juga rasa begitu. Walau di dalam masa, kau takkan pernah berubah yang tercipta. Amin. Amin. Bangun. Sahur cepat. Bangun. Nanti lewat kau tak sempat nak bersahur ni. Cepatlah. Dia ni kan lihat betul lah macam kat adik dia. Susah betul nak bangun sahur. Bangun cepat. Ha, cepat pergi duduk adik tu. Mak nak pergi siapkan dapur tu. Satu jam lagi, Mak. Hey. Ini nak makan ke nak tidur? Mak, ayah tak sahur sekali ke? Ayah kamu tu dah kejut banyak kali. Dia tak selera nak makan. Dah, makan elok. Abang sahur. Tu, anak-anak dah tunggu dah kat bawah tu. Hai, ya Allah. Yang kenapa yang ngigau ke yang? Abang cakap dengan saya. Siapa perempuan ni? Ambo, kemain lagi ha? Baby. Siap kejut abang bangun sahur lagi ha? Dahlah yang, janganlah yang. Bising-bising buat apa je kita tidur ya? Eh, apa nak tidur-tidur lagi ni? Ini dah subuh dah, Pak. Dah subuh. Ha? Nak bangun tidur. Apa lagi? Ni, Pak cakap bangun. Siapa perempuan ni? Pak cakap. Cakap siapa perempuan ni? Nak cakap kok ia pun bagi. Siapa ni, Pak? Apa cakap? Kenapa tu, Pak? Apa ni? Ha? Jomlah kita tengok. Mana ayah kan jarang gaduh. Masa inilah kita tengok, Bang. Jom! Sabar, yang sabar. Bagilah abang cuci muka dulu. Cuci gigi dulu. Tak payah. Tak ada masanya nak cuci-cuci. Ha, cuci muka ke? Cuci gigi ke? Ni, saya nak cuci apa sekarang ni? Oh, abang perempuan lain kat luar ya? Ha? Patutlah abang bagi saya macam-macam alasan. Ha? Tak boleh nak buka puasa kat rumah. Jalan jam lah. Banyak kerja kat luar lah. Rupanya abang buka puasa dengan perempuan ni. Yang. Jangan jerit-jerit, yang. Ni orang nak buka puasa. Buka puasa pula. Ini orang nak bersahur, yang. Nanti jiran-jiran dengar malu. Malu kan jiran? Malu kan tuan? Abang tak malu kan tuan? Apa curang ni saya? Apa curang ni saya? Apa curang? Sayang, anak-anak dengar malu, sayang. Nanti orang cakap apa? Sayang, bila abang cakap dengan sayang, sayang kena pandang. Biar abang jelaskan, abang tak ada kena-mengena dengan perempuan dekat pejabat tu. Dia tu budak praktikal. Mana abang tahu dia nak hantar SMS macam tu? Ha,
Kalau abang kenal dia betul-betul, lain cerita. Sayang. Sayang. Ya, yang. Ya. Sayang. Sayang. Hari. Hari tahu tak hari ni hari apa? Hari apa lagi? Hari Rabu lah, hari sekolah. Dahlah bang, nanti lambat. Nanti kena denda pula. Itu abang tahu. Maksud abang hari ni kan hari ulang tahun perkahwinan ayah dengan mak. Hari ni ke bang? Ha? Tapi itulah, ayah dengan mak sekarang gaduh. Ayah ada perempuan lain ke? Maksudnya ayah kahwin dengan perempuan itulah. Tak tahulah, Dik. Cuba tanya ayah. Cepat, cepat, cepat. Ayah, ayah. Apa? Betulkah ayah ada perempuan lain? Ish, apa tanya soalan macam tu dekat ayah? Perempuan tu cantik ke ayah? Dengan mak, mana cantik? Kan ayah dah cakap, jangan tanya soalan macam tu dekat ayah. Dah pergi sekolah cepat. Kalau ayah kahwin dengan perempuan tu, maknanya ada dapat mak barulah kan? Kan ayah dah cakap, pergi sekolah cepat, nanti lambat sampai. Cepat. Puasa, jangan duk mengata. Buat pahala, cari dosa benda, buat fitnah. Eh, abang ni, saya bukan buat fitnah lah. Saya dengar pagi tadi tu, anak dengan bapak bercakap. Ni, telinga saya tak pekat lagi tau, bang. Si Syam tu kan baik orang dia. Dia baik macam saya juga. Kami ni suami yang mencintai isteri. Takkanlah si Syam tu nak cari perempuan lain. Alah, orang lelaki ni bang. Depan cakap lain, belakang cakap lain. Abang tu baik sangat ke? Oi? Abang! 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 Saya tak habis cakap lagi dengan abang ni. Abang! Abang! Botol susu siapa ni bang? Manalah saya tahu? Macam mana pula abang tak tahu botol susu ni dalam kereta abang? Abang, abang ada isteri baru ke? Sabar, sabar. Dekat TV tadi Ustaz Kasim kata, kita kena positif, jangan negatif. Saya bawa teksi lah, macam-macam orang naik. Ini adalah mak yang tinggal botol susu kat dalam ni. Abang, jangan buat saya naik gila. Kalau saya dah naik gila, abang, saya tak kenal abang siapa. Puasa. Hai, Wan. Bau kerja kitchen dah penat. Kau tengok budak-budak ni, relax je. Macamlah kerja kitchen bau 2-3 hari. Rin, penat lah Rin. Kerja si malam ni dah lah balik pagi. Hai, bukan kau yang cakap dengan aku, bulan puasa kau tak nak shift siang. Kau nak shift malam. Sekarang ni kau mengumut pula. Kalau kau nak aku tukarkan kau ke shift siang balik, aku no problem. Okey. Aku tak nak, aku tak nak. Si siang tu lagi lah penat. Dengan nak kena jaga banyak buffet dengan masa tu, sibuk dengan nak buka puasa lagi. Ish, tak nak aku. Rin, aku nak minta tolong kau lah. Balik nanti, aku nak tumpang kau boleh? Kereta aku rosak lah. Malam tadi pun aku datang kerja, nasib baik girlfriend aku hantar. Boleh, tapi baliklah aku nak singgah satu tempat. Kau nak singgah mana?
masa aku umur 8 tahun, mak bapak aku bercerai. Aku dibesarkan dengan bapak aku. Mak aku pula kahwin lain. Duduk kat UK. Tahun lepas baru balik sini. Baru aku dapat jumpa dia balik. 2 minggu sebelum mak aku meninggal, dia ada pesan dekat aku. Jagalah solat sebagaimana aku jaga diri aku sendiri. Walaupun aku dengan mak aku tak berapa rapat, tapi saat-saat terakhir dia, aku ada dengan dia. Sebab tu sekarang ni aku slow-slow belajar balik baca Al-Quran. Aku nak betulkan tajwid aku. Yalah. Apa je aku boleh bagi selain daripada sedekah baca Al-Quran kat dia. Win. Sayu pula hati aku. Ni. Esok kalau aku nak minta cuti 2 hari boleh tak? Minta cuti apa pasal pula kau ni? Tak adalah. Bila aku dengar cerita kau kan, aku tiba-tiba teringat mak aku kat kampung. Aku nak balik kampung lah tengok dia. Yang mengadalah. Kau baru apply MC minggu lepas kan? Takkan nak cuti lagi? Tunggulah nanti raya baru kau jumpa. Cutilah kau puas. Jom! Perempuan ni buat rumah aku. Awak buat apa rumah saya? Tak, saya nak minta serai sikit. Nak masak tom yam. Serai tak adalah pula. Boleh kan? Lain kali nak minta eh. Jangan main potong je. Macam mana saya nak minta? Dah awak tak ada kat rumah. Lainlah kalau awak bagi nombor telefon kan. Bolehlah saya SMS minta serai sikit. Tak adalah, sebenarnya tak manis. Anak dari masuk rumah lelaki ni. Alah, bukannya saya masuk dalam rumah pun, kat luar tu je. Itulah. Serai pun awak dah potong. Itulah. Awak balik dulu. Tak manis kot pandang. Halal eh. Tadi awak nak masak apa? Tom yam eh? Tom yam. Nanti jangan lupa resipi dia tau. Maafkan saya. Pasal subuh tadi tu sebenarnya. Sebenarnya apa? Awak tahu tak? Awak hantar SMS tu isteri saya yang baca tahu. Sekarang ni rumah tangga saya tengah huru-hara. Apa yang patut saya buat sekarang? Apa? Macam ni lah Cik Syam. Saya sanggup berdepan dengan isteri Cik Syam untuk terangkan semuanya. Betul. Min. Semalam aku tengok rancangan masak-masak kat TV. Chef tu kan masak kerang bakar belada. Hai, kau tadi ni pula kau dah cakap pasal tu. Kau tak tak perut aku tengah lapar sekarang ni. Apa kata kalau kita suruh Abang Rin masak kerang bakar belada tu? Nak tak? Kerang bakar belada. Tak boleh ah, lupa. Mak aku ajak aku berbuka ke rumah kawan dia. Aduh. Tak dapatlah aku datang rumah Abang Rin. Tahu tak kedai kek kat mana? Kedai kek? Hari jadi siapa ni?
Hari ini hari ulang tahun perkahwinan mak dengan ayahku. Jadi aku nak hadiahkan mak dengan ayahku kek. Kek. Apa kau susah-susah? Kau minta aja Abang Rin buatkan kau kek. Abang Rin kan pandai masak. Hei, ya tak ya juga kan? Kau ni kadang-kadang bijak juga. Selama ni aku tak bijak ke? Alah, tak ada lah. Kenapa ni, ah? Balik tengah hari buta ni? Nak lunch je? Ha? Tak ada makna kalau nak makan. Selalunya awak balik selepas buka puasa. Ha, dah. Pergi buka puasa dengan perempuan tu. Pergi. Bagilah abang seminit untuk cakap. Ha? Kepala abang ni tengah pening ni. Ha? Bagilah peluang untuk abang cakap pula. Abang, kenapa tu? Agaknya mak dan ayah gaduh pun. Cuba sayang bawa bersabar dulu. Dengar dulu apa abang nak cakap. Ha. Abang balik ni. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Oh, abang sengaja bawa perempuan ni balik ya? Ha? Nak buat apa abang? Ha? Nak buat apa? Abang dengan sengaja tau nak bagi saya ni hangat. Abang, itu ke mak baru kita? Senyaplah. Sang. Sabar boleh tak? Kak, saya betul-betul minta maaf, Kak. Sebenarnya saya tak ada niat nak ganggu rumah tangga Kak. Pagi tadi saya tak sengaja tersalah hantar SMS dekat Encik Syam. Saya sebenarnya nak hantar SMS tu dekat tunang saya. Kebetulan nama tunang saya tu sama dengan Encik Syam. Ha, dengar tak? Nama tunang dia Syam, nama saya pun Syam juga. Kebetulan sama. Tak cukup bukti lagi? Kalau tak cukup bukti lagi, tunggu lagi satu. Keluar. Ha. Cakap. Ni tunang saya, Kak. Ha, tunang dia. Ha, tunang dia pun nama Syam juga. Sama macam nama saya tahu sayang. Saya dah bawa semua bukti yang ada. Ha, kalau masuk dalam kod pun garanti saya menang tahu sayang. Dahlah sayang. Janganlah nak bergaduh-gaduh lagi. Eh? Sudahlah sayang. Janganlah macam ni. Jangan marah-marah, malu orang tengok. Betul tu, Kak. Cik Syam ni baik orangnya. Dia tak pernah pun gatal dekat pejabat. Ha, dengar tu. Abang ni tak gatal. Yang gatal tu Syam lain, bukan Syam ni, sayang. Yalah. Saya minta maaf. Lain kali abang cakap awal dengan saya boleh tak? Sayang, abang dah cakap dah pagi tadi, sayang tak nak dengar. Ha, itulah. Dah. Kita nak masuk kejap ni. Boleh masuk rumah kejap? Saya nak tukar baju. Badan saya ni berlengas. Maklumlah, tension. Masuk. Masuk ya. Baik, masuk. Tidur kot. Abang Han mana? Abang Han tak sihat. Dia tak nak pergi mengaji. Dia dekat sekolah sihat je. Dia nak pontenglah tu. Dahlah, jom. Jom. Nak ponteng? Mak. Ayah. Kek ni Ami yang buat. Khas untuk mak dengan ayah. Yelah, hari ni kan ulang tahun perkahwinan mak dengan ayah. Ya Allah, Abang. Dia ingat. Tak sangka. Abang pun tak sangka Ami boleh ingat hari ulang tahun perkahwinan mak dengan ayah. Ayah. Mak. Kalau Ami nak minta sesuatu boleh? Boleh, sayang. Apa dia? Ami nak basikal baru.
basikal baru? Kalau setakat basikal, apalah sangat. Besok juga ayah akan sediakan basikal. Yes! Malikinas Aminas min syarril waswas. Dengar tak tadi ustazah cakap apa? Baca semula. Semula. Min buat apa kau letak minyak masak kat situ? Baik kau bagi aku. Bazir tau. Alah tu ha, pintu pagar tu asyik berbunyi kerik kerik kerik. Aku letak ke minyak masak ni ha. Baru dia diam. Dah dah dah. Ni. Tadi kan aku tengok kecoh-kecoh tu kenapa ya? Lepas tu kan aku nampak Syam bawa balik seorang perempuan dengan seorang lelaki. Siapa tu? Alah, tak ada apa-apalah. Biasalah gaduh-gaduh manja suami isteri. Oh. Ya, eh? Hello. Ya. Yeah. Oh, ya ke? Baiklah, ba, kalau macam tu tak payahlah saya nak masak ya. Okey. Waalaikumsalam. Nama? Laki aku telefon. Dia ajak aku buka puasa petang dekat luar. Macam itulah baru dia katakan suami penyayang, kan? Sekali-sekala buka puasa kat luar, tak payahlah nak susahkan isteri ni ha masak hari-hari. Betul, betul. Eh, aku masuk dulu ya. Ayolah. Buat ni mana aku juga. Assalamualaikum, bang. Bang, hari ni kan saya rasa macam malas je nak masak. Jom kita buka puasa kat luar. Abang balik lambat malam ni. Kau buka je lah anak-anak kau rumah. Masak apa yang ada. Tak ada, pergilah beli dekat pasar rumah dan tu. Yalah. Langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Abang Rin. Waalaikumsalam. Eh, kenapa orang sebelah pula yang jawab? Eh, akak semalam. Kita bukan nak bagi salam dekat akak lah. Dek, macam mana adik kenal? Adik jumpa akak ni dengan Abarin dekat mall. Adik buat apa kat sini? Sebenarnya kita... Adik. Adik ingat, dek. Kan Abarin dah cakap, jangan bagi tahu siapa. Abarin tak nak tahu yang kita datang sini untuk ajar dan mengaji. Berbisik apa tu? Tak ada apa. Eh, awak dua sampai dah. Maaflah tadi abang solat asar. Han mana? Han? Dia tak sihat. Tak boleh, Fumi masuk. Qul ya ayyuhal kafirun. Ops, cik abang. Tak kena sebutan awal tadi tu. Abang kena bezakan huruf kaf dengan kaf. Lain bunyinya kul dengan kul. Abang punya lidah kena sentuh dekat langit-langit. Ha, macam ni. Kul. 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 Ha, betul pun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya tu kena panjang sikit. 6 harokat ya bang. Qul ya ayyuhal kafirun. Ha, betul tu bang. Kita sambung eh. Kita baca sama-sama. Mula dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum abidun ma a'bud wa la an abidu ma abadtum
lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Amin. Okey. Buka ni nak makan apa? Cakap je. Nanti abang buat. Kalau abang tolong buatkan kek boleh? Tak pernah-pernah nak makan kek ni. Kenapa? Hari ni hari tarikh mak dengan ayah saya kahwin. Jadi saya nak hadiahkan mak saya kek. Boleh? Mestilah boleh. Ini Chef Azrin lah. Cakap je apa-apa makanan kat dunia ni, semuanya abang boleh buat. Chef? Oh, patutlah abang pandai masak. Abang chef rupanya. Eh, tapi janji dengan abang tau. Jangan cakap dengan siapa-siapa abang ni chef. Kenapa? Biarlah. Abang tak nak janji dia tahu. Nanti kalau dia tahu, suruh abang masak. Pening pula abang nanti. Eh, jom, jom, jom. Kita dapat tengok. Kek, jom. Pertama sekali kita masukkan mentega. Kita buat kek apa ni, bang? Abang nak buat mocha kukus. Apa yang abang masukkan? Nah, semua bahan-bahan ni lah. Tapi sebelum tu kita gaul dulu. Kita biar dia sampai dia menjadi putih. Okey? Apa yang masuk tadi? Ni koko, gula perak, susu cair, moka, susu pekat, telur, vanilla essence, tepung dan juga tepung ni. Yang kita masukkan bahan-bahan, masukkan koko satu sudu, gula perak satu sudu juga, masukkan susu. Semua tengah sikit dulu. Okey, dan kita masuk moka satu sudu dan susu pekat. Okey. Masukkan telur, kita laju juga sikit. Lepas tu kita masuk vanilla essence. Dua sudu. Okay. Kemudian kita masukkan tepung. Okey, kemudian kita masuk tepung penaik. Iaitu baking soda. Adik, surah yang kita baca tadi, apa terjemahan dia? Abang tak sempatlah baca. Itu saya tak berapa ingat. Tapi ustaz kata surah tu cerita pasal Tuhan yang disembah hanya Allah. Surah tu diturunkan sebab orang Quraisy sembah bahala. Kita sapu dia. Kita letak dia dalam oven. Lepas selama 40 minit. Kalau beli kat kedai, berapa satu ni, bang? Kat kedai tak jual. Resepi ni abang je ada. Nanti abang bungkuskan satu, eh? Nanti boleh. Abang, boleh tak bungkuskan satu lagi? Satu lagi? Untuk siapa? Akak! Oh, orang! Nah, abang Rin bagi. Ya kau. Apa benda ni? Adalah. Ini pandai-pandai je kau cakap dekat akak tu yang Abang Rin bagi, kan? Dahlah, cuba, cuba, cuba. Pegang tu, bang. Nanti kek tu jatuh. Alah, abang tahu nak pegang macam mana kek ni. Abang! Abang! Kek!
Abang! Jack! Dia nak lesen lagi! Lesen lagi! Abang baru je pesan tadi. Tengok dia jadi apa? Dah jadi macam neka busuk dah ni. Ayo. Apa pula apa salah? Dah mesti besok. Ni nanti bawa elok-elok. Sampai jatuh lagi pula. Tahu. Tapi kek ni kan abang punya. Apa, abang ada lagi satu. Lagipun benda biasa dah makan kek ni. Elok. Ha ni. Kek bunyuk ni bawa balik sekali. Abang aku tak nak. Terima kasih bang. Apa? Terima kasih elok lah. Eh, jangan lari. Nanti jatuh lagi. Baik bang. Abang, kek bunyuk ni nak buat apa bang? Pergi, Abang. Hai! Hai! Oi! Eh! Bukan kau kata kau nak buka puasa dekat luar ke? Aku tunggu Abang aku balik ni. Eh, apa tu? Ini kek. Aku dengan Abang Azri ni buat. Nah, ini untuk kau. Terima kasih. Susah-susah je. Yes. Siri. Yes. Jom. Adik. Mak mana? Senyap je. Mak dekat atas kot. Tak masak, nanti kita nak buka apa? Astaghfirullahalazim. Tidur je kerjanya. Tengok, TV pun terpasang, diorang ni tidur pula. Hei. Izzy, Izzy. Bangun. Bangun, bangun Izzy. Amin. Eh, bangun. Ah, bangun cepat. Cepatlah bangun, pergi bersiap. Siap-siap, Mina pergi mana, Mak? Kita nak pergi buka puasa kat luar. Ayah ajak. Ah, cepat, bangun. Cepat. Ah, panjang rumah ayah dah sampai. Tunggu cepat, cepatlah. Cepat, cepat Min. Pergi cepat. Mami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kenapa awak tak siap lagi? Ni kita lambat nanti jalan jam. Iyalah. Amin. Buat apa lagi cepatlah tu. Ayah dah tunggu dah tu. Eh, mak. Apa lagi? Mak, kalau Amin nak bawa kek ni pergi buka puasa sekali boleh? Ih, tak payahlah nak bawa kek. Letak ajalah kat sini. Nak buat apa? Kenapa ni? Ni, bang. Anak awak ni nak bawa kek ni pula pergi buka puasa sama-sama. Lah, kita nak buka puasa nanti nak makan nasi, bukannya nak makan kek. Dah, tinggal kek tu dekat situ. Cepat, nanti kita jam lambat. Dah, jom. Ush. Pergi. Nak makan kek bagai.
Abang, ayah panggil dekat kereta. Cakap dengan ayah, Abang tak nak ikut. Kenapa kamu tak nak ikut, ha? Mak tak masak tu. Nanti kamu nak buka puasa dengan apa? Dah tu, cepat siap. Jom, ayah tunggu dah tu. Eh, awak. Buka puasa kat luar ke? Haa. Terima kasihlah sebab bagi kek tadi. Kek? Bila pula aku bagi dia kek? Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumna wa bika amanna wa ala rizqika ahtarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Awak dah hafal? Saya sebenarnya nak minta maaf. Minta maaf pasal apa? Pasal hari itu dekat rumah awak dan saya tak bersedia nak jadi imam. Saya tahu. Ayah saya yang gantikan. Tapi itulah, saya terkejut juga. Tak tahu tak pandai langsung baca surah-surah lazim yang lain. Bukan saya tak pandai. Saya tergagap sebab terkejut ayah awak suruh saya jadi imam. Sebab tu saya kata saya belum sedia. Adalah. Amin. Kau ni kenapa, ha? Kenapa tak nak makan ni? Apa ni, ha? Nak merajuk-rajuk pula ni? Jangan cakap kuat-kuat. Orang dengar malu. Amin. Amin. Amin ni kenapa? Mana ada apa-apa. Abang, makanlah. Sedap. Makanlah. Makan, makan. Just Bernard, I'll just be another minute. Okay. Thanks. Lizzie, mana abang? Tak nak pergi terawih sekali ke? Adik dah panggil. Dia tak nak. Dia penat. Kenapa dengan abang kamu tu, ha? Daripada petang tadi mak tengok dia macam tu. Kenapa? Kenapa mak cakap? Budak nak kena cubit ke bahagian tak nak cakap-cakap. Aku nak cakap. Kenapa cakaplah? Yang. Tak baik tinggi-tinggikan suara pada anak-anak. Cuba jangan tengking anak-anak. Nak cubit-cubit anak tu pula bahaya. Ni sekarang ni undang-undang baru dera tau. Ha, Naya kita masuk penjara nanti. Alah abang ni, mana ada saya dera anak. Cubit pun tak ni acah-acah aje bang. Tengki suruh saya sikit je ni. Nak suruh cakap tak tak? Ha, cakap. Petang tadi abang siapkan kek. Dia nak bagi kek tu dekat mak dengan ayah. Hari ni kan hari ulang tahun mak dengan ayah kahwin. Bang? Ha. Hari ni kan 20 hari bulan, hari ulang tahun perkahwinan kita ya. Macam mana saya boleh lupa? Itulah abang ni lupa pula. Tepi. Bang, patutlah dia beraya sangat nak bawa kek ni tadi, kan? Min?
Mak nak minta maaf, sayang. Mak tahu Mak dah silap. Mak tak sangka yang Amin buat kek ni untuk Mak dengan Ayah. Sorry lah, Mi. Pandanglah Ayah bila Ayah cakap. Sebab bila pandang tu tandanya sayang. Amin tak sayang Mak dengan Ayah ke? Okey, okey, okey. Kita makan sama-sama dulu. Lepas makan, Ayah janji. Apa Amin nak, Ayah belikan. Betul ni? Betul. Kecuali basikal baru. Okey? Alah, dah busa-busa macam ni pun nak merajuk lagi. Tahulah macam tu. Kita makan.